karakter Jet Girl di Sakura. Emangnya bisa ya? Bisa guys, pilih face nomor 1. Next kita klik rambut nomor 1 juga, ubah warna putih ke clothing, pilih yukata ya guys. Lalu kita pindah ke Sakuroni, invisible karakter, jetpacknya visible centang. Klik right hand, lalu kita pilih Otoshidama, ubah warna hijau ya guys. Pilih sit dan posenya jadi kayak gini. Next Tokeri Tok dengan cepat ya guys. Kita atur posisi Sakuroni biar ada di bawah Sakurani. Jadi jetpacknya itu nempel sama tempat duduknya Sakurani. Jadi kan nih, atur-atur posisinya sampai pas banget ya guys, jangan sampai miring-miring. Nah, kalau gini masih miring guys. Kita atur pokoknya sampai pas banget di bawah tempat duduknya Sakurani ya. Kayak gini. Jadi deh, selamat mencoba ya teman-teman. Kita bisa jadi Jet Girl di Sakura. Semoga berhasil ya teman-teman.